teman-teman, kembali lagi bersama DP Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang vernier kaliber dengan ketelitian 1/1000 inci. Untuk vernier kaliber dengan ketelitian 1/128 inci itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk linknya ada di info deskripsi. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like and subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tahu update video pembelajaran berikutnya. Langsung saja kita ulas tentang vernier kaliber dengan ketelitian 1/1000 inci. Untuk vernier kaliber ini memiliki skala utama itu di bagian bawah, yang di bagian atas rahang geser itu skala non-use-nya. Satu skala utama itu terdiri dari 40 garis, yang artinya satu garis pada skala utama itu memiliki nilai 1/40. Kemudian untuk skala non-use-nya terdiri dari 25 garis dengan panjang total 24/40 skala utama. Itu yang artinya satu garis skala nonius memiliki nilai 1/1000. Pada prinsipnya, untuk vernier kaliber ketelitian 1/1000 dengan vernier kaliber ketelitian 1/125 itu sama. Yang membedakan hanya nilai dari skala utama dan nilai dari skala non-use-nya. Untuk vernier kaliber dengan ketelitian 1/1000 inci, satu garis skala utamanya itu bernilai 1/40. Sedangkan untuk skala non-use-nya, satu garisnya bernilai 1/1000. Simulator ini sama seperti dengan simulator yang vernier kaliber ketelitian 1/128. Ketika rahang geser saya geser, akan muncul nilai atau hasilnya di sini. Kita mulai untuk soal latihan yang pertama, tapi sebelumnya kita sembunyikan dulu hasilnya. Misal rahang geser saya geser ke bagian sini, saya geser ke sini. Kita baca dulu untuk skala utamanya. Lihat angka 0 di skala nonius. Nilai skala utamanya garis yang di sebelah kirinya nilai 0. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti skala utamanya 7/40. Untuk skala noniusnya, kita lihat garis yang segaris dengan skala utamanya. Ini di angka 15 itu memang mirip segaris, tapi ada yang lebih segaris lagi atau lebih lurus itu di garis ke-17. Jadi susahnya di sini karena nilai atau jumlah garisnya lebih banyak, maka ketelitiannya lebih kecil. Untuk menentukan mana garis yang segaris itu agak susah. Jadi ada di garis ke-17, berarti skala non-use-nya nilainya 17/1000. Kemudian hasilnya kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala non-use. 7/40 ditambah 17/1000. Kita samakan penyebutnya. 7 dikali 25 per 1000 ditambah 17/1000. Ketemu 175 per 1000 ditambah 15/1000. Hasilnya 192 per 1000 atau 0,192 inci. Kita cek hasilnya. Ya, 0,192 inci. Kemudian untuk soal yang kedua, ya kita tutup lagi.
saya geser ke sini. Kita yang pertama kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Ingat, kalau sudah melebihi angka 1 itu tidak perlu dihitung dari depan. Angka 0 sebelah kirinya itu skala utama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti untuk skala utamanya 1 10/40. Kemudian untuk skala noniusnya kita lihat garis yang segaris. Itu seperti di angka 7 dan di garis ke 7 dan di garis ke 8. Tapi yang paling segaris itu sepertinya di garis ke 7. Ya, kita coba dulu untuk garis yang ke 7. Berarti skala noniusnya 7/1000. Maka hasilnya skala utama ditambah skala nonius 1 10/40 ditambah 7/1000. Kita samakan penyebutnya menjadi 1 250/1000 ditambah 7/1000. Temu hasilnya 1 257/1000. Kita sederhanakan menjadi 1,257 inci. Coba kita cek hasilnya. Ya, sama. Berarti tadi skala noniusnya itu di garis ketujuh. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam mempelajari vernier kaliper ketelitian 1/1000 inci. Dan jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih.